kali ini gue pengen temenan deh, gimana bro? Ya silakan. Kalau gue sih, kalau ada orang yang mau silaturahmi silakan. Gue sebagai pro player akan selalu terhadap semua gamers itu bakal gue apa ya namanya istilah mengayomi. Merangkul ya. Yes. I see. Jadi mulai sekarang kita udah gak musuhan, dan ini sebagai hadiahnya nanti yang ada di FIFA gue. Gue bakal kasih sekarang kesempatan buat dia dilindungi sama cewek-cewek cantik ini. Oke, gue bakal dilindungi sama mereka bertiga. Mereka ya. Bukan karena tapi karena gue hadiah kan. Iya, pado, pado nih. Ya, tapi lu bertiga mampu kuat. Gua digendongnya bukan begini. Iya, begini. Oh iya iya, tahu gua. Jadi ini tim lu mereka bertiga doang atau ada satu lagi, bro? Ini masa gua udah lupain sih. Ini kalau boleh tahu kaptennya siapa di antara kalian bertiga? Kalian berempat ini. Kapten timnya. Syarah. Ini cara kapten timnya. Oke. Ini tim lu benar aja gua kontrolnya, gua bakal disuruh main tapi gua enggak megang senjata kan. Jadi mereka bertiga yang bakal melindungi gua. Gitu. Gua sih kalau mati gimana? Ya kalau gua mati berarti tanggung jawab mereka bertiga dong. Jadi gua di sini bakal jadi raja ya. Raja. King, okay, king. Karena gua juga dulu sempat jadi apa ya, lurah di Sanhok. Makanya gua tahu King Captain Regen. Yes. Hari ini. King jadi Regen. Sebagai hadiahnya dia ngalahin di FIFA gua kasih dia kesempatan untuk dirinya mencoba sampai ini. Oke, okay, siap. Dayang. Ini adalah peraturannya adalah gua mau sekalian mau ngetes skillnya mereka juga nih. Oke. Jadi di mana lu di sini gua tahu lu bisa main game ini, gua tahu. Lu enggak inget waktu itu gua gendong lu emang lu. Lu kayak inget waktu itu gue jadikan ajarin gue, ya Allah. Kalau gue emang lebih gak bisa daripada lu berarti. Iya berarti. Pantes lu jadi manajer doang. Jadi gue padahal temennya dia ya, ada dia tuh dulu sama Medi Moza segala, seangkatan sama-sama jadi manajer. Kalau di stand up ya, biasanya tuh yang jadi manajer yang udah gak lucu. Berarti kalau di e-sport berarti yang udah e-sport yang udah gak jago. Lagian masih main game Pentium 4 sih lu. Pokoknya lu gak boleh megang senjata, lu gak boleh nembak musuh, lu berjalan suka hati lu, sesuka hati lu, lu megang sikel dengan protonci atau panci. Ya, panci. Oke, okay, panci. Gua masih ini cuy. Yeah. Masih ya, berarti gua megang sikel sama panci. Panci. Panci sama aja, panci ya, bisa. Harus salah satu kan kalau enggak salah. Pistol panci, deh. Panci, sama peluru paling ya. Sama smoke, sama support dong. Sama smoke, sama medkit yang banyak. Iya. Berarti gua sikel, tas helm gitu boleh ya? Boleh. Tas helm sama peluru. Jadi kalau kalian habis peluru bisa minta sama gua. Oke. Kalau perlu lu yang ngerilotin mereka. Boleh kalau ngerilotin mereka. Gua bisa nanti. Oke, berarti ntar gua. Oke, deal ya. Iya. Lu main juga, San? Gue? Enggak. Lu sama kapten. Harusnya sama kapten harus main supaya ada yang bertanggung jawab di tim kalian. Oke, gitu. Oke, kaptennya juga harus masuk biar ketemu sama gua sini. Biar gua ajarin caranya menjadi seorang kapten yang berwibawa, karismatik dan leadership. Ya udah kalau gitu gini, biar semuanya 5-5 ada, gue mau oke okay, Sarah yang main kaptennya. Oke. Okay. Cuma nanti Arum yang bakal ngajakin lu ngobrol. Karena yang dari mereka berempat yang paling bawel dia. Oke, okay, siap. Siap? Lu siap untuk main dia. Ya udah, ayo, ayo. Oke okay, ya. Langsung masuk. Sarah sini. Biar gua mau tanggul pas sih. Susah bener main sama cewek-cewek. Enggak, gua enggak percaya aja kalian bertiga bisa ngikutin gua gitu. Masih paham, gengs. Kasih paham apa? Kasih tahu. Oh, lu dengernya kasih paham. Ini Messi. Nih, gua ngikutin siapa nih? Nomor 4 ke Syara. Oke, ke Syara gua ikut. Enggak mau ikut gua aja, jadi terserah gua dong sebagai. Oh, ya boleh. Ikutin King aja, ikutin King, kasih. Oke, sini ikutin the real King. Hah? Ya. Bareng gue dong. Gue nyusul. Iya, Gue tadi yang nyetir. Oke, boleh. Lu lihat cara turun gue, bro. Lu lihat deh, gue ada asap-asapnya ya. Lu gak bisa ngeliat ya? Tuh, lihat ya, tuh. Bunga ada asap-asapnya. Rame. Udah mati. Aduh. Waduh, rame banget, coy. Gua tuh kan, gimana sih? Bareng lah. Loh. Ya Allah. Ini mau ke mana? Ya. Kapten, jarang min, bisa sendiri ya. Rame banget tadi. Gue terbalik.
Yo yo ringnya siapa aku lo. Ulang aja, ulang aja, ulang aja. Ulang. Kan hop juga. Kalau Karigen biasanya main. Ini kita kayaknya ke bootcamp malahan jadinya. Nalo. Nalo. Terus lagi. Waduh. Pertama sih dulu kita. Enggak lah. Yang ini di painan. Painan kan? Painan kanan kiri. Follow semua. Tinggalin gua. Kita terbang lagi lo. Oh lu ke bawah ngecek dulu ya. Iya. Yeah, jangan. Cek dulu biar. Mana tetap jagain Ki. Mau di seberang ya. Eh, kapten masih di atas. Ini aku di jembatan. Jagain kaptennya dong, guys. Iya, sabar guys, nyari senjata dulu, guys. Sorry guys, aku kelihatan. Kapten ngapain kok bingung banget sih? Ini gua. Kenapa gua ngambil pistol? Enggak boleh. Enggak boleh. Iya, santai aja. Enggak boleh. Ini peluru coklat nih. Gua bawa peluru coklat buat kalian. Bawa bandage, bawa. Nah, tuh kill boot tuh biar kalian bagus. Naikin cade ya. Iya dong. Turun level 2. Eh, gue jagain kapten nih. Ya, bos itu. Ah, bilang aja mau berdua sama gua lu ya. Iya. Ini bodoh kan apa? Iya. Eh, keciduk kalian, ciduk, hei. Apa? Timbung. Oh ya. Eh, bisa betul. Kapten buta apa kapten? Aduh, gerabat gua pengen berenang. Berenang kasih. Tetap kita ikutin. Mandi dulu, mandi. Jelek banget sih, tinggal tikel aja. Kita ngerumungin. Aduh, dipukul dong. Ada yang nembakin putin dari belakang. Serius? Oh, lu ya? Iya, gua jagain lu. Mana? Nah, itu ada musuh tuh. Ada musuh tuh. Ayo, gua datang. Mana? Ini enggak bisa ngeker ya, sikil ya, biar gua lempar. Males kok. Kalau jangan jalan-jalan sendiri dong, kasihan tim gue jagain lo nya. Ya ada musuh gua mau nyamperin. Ya tuh kan, ada musuh mau nyamperin. Terus teman-teman gue jagain lo ribet dong. Satu spot. Kok? Enggak? Gua ada minuman, gua minum dulu. Wah. Minuman keras. Eh, di seberang ada lagi, cuy. Asik. Wow. Waduh, ada yang bom. Iseng banget lo, eh. Itu orang beneran, woi. Iya, lo. Woi. Gua jagain kapten lo. Parah. Dia mati. Gimana sih? Gimana sih ada temennya? Kok nunduk-nunduk gitu sih? Ntar sakit perut. Enemies ahead. Kapten situ ada temennya, sini. Sabar. Oh boleh dekin. Oh lu boleh dekin. Sabar jagain dia, wes. Oh lu. Kasihan tim gue dong, tinggal berdua lo yang jagain lo kak. Udah gugur satu lo. Kenapa sih gue yang sial anjir? Kena rumah. Tebang pohon gak tuh? Kalau tebang pohon kan pohonnya jatuh orangnya ketiban, pikiran gua begitu. Oke, siap. Ini tuh benar-benar ini king-nya benar-benar king abis. Gua mancing aja ya, jadi gua kayak mancing, keluar mancing. Kan tadi kan kaptennya tuh, ya ampun. Itu aman udah. Aman. Gua bosen tapi main kayak begini ya ternyata ya. Mendingan main dah kayaknya udah daripada dilindungin dah. Makasih nih kasih jatah nih. Enakan main gitu. Lu bisa main enggak? Kalau gua main ya lu lihat dari 24 21-nya gua yang nge-kill. Oke, kasih coba. Ya sekarang udah terlambat, Bro. Ayo udah nyoba ambil senjata di sini. Mana ada senjata? Ini coba, tembak-tembak. Mana nembakin? Jangan gerak mulai, Kapten. Loh, kok bisa kena gua? Gua 3. Rame kum. Di rumah, di ini.
Kalau lu semua berdua mati, mana sih? Biar gue yang serahin ke gue. Oh, siap. Udah gak kalian gak kok? Kita tapi pasti berubah jadi ini kan? Wah! Belakang teman-temannya udah pada mati, ya kan gak ditolongin. Oh, dari sini kantor. Coba lihat. Videonya dari situ ternyata. Iya, gue udah nandain, emang lu gak lihat tadi? Gak lihat, emang lu gak lihat tadi? Aduh, yaudah lah biar gue aja yang lanjutin. Gue dari rumah lo, kapten. Biar gue aja yang lanjutin. Ini, kapten sebenarnya yang bertahan terakhir. Parah kan di-revive. Ada musuh tadi, ada musuh. Ada musuh dari di situ, ada musuh. Ada musuh. Tadi ada musuh, serius. Daripada gue mati kita enggak. Yang penting yang penting 10 besar dulu, serius. Jadi terlihatkan 10 besar. Jadi terlihatkan mana kapten yang benar dan tidak benar. Ini belum, tak nih gue ngambil senjata, gue balik lagi. Ini nah. Bela-belain lo, gue mati buat kalian semua. Lu udah mati? Sabar, yur sabar. Gue ngambil senjata bentar, gue balik lagi, gue bantai semuanya. Yaudah, mana tepinya ngeluh tuh? Tuh ngeluh terus tuh. Udah dapet itu. Udah. Oke, gue balik lagi. Otomatis. Mati kan? Tunggu jadi, gue buru-buru matinya. Aduh, gue pada mau. Salah gue kok mati. Mau nyelamatin juga lu nya. Apa ya? Nah, udah dapat scope 2. Siapa yang ngebunuh lu tadi? Kasih tahu gue. Namanya masih inget nggak? Enggak. Ciri-cirinya kayak gimana? Rambutnya botak. Ayo kasih. Mana ada pembalasan yang udah tahu? Gak ada. Gua baru dapat senjata, belum kokang, belum apa senjatanya, tiba-tiba udah ditembakin. Oke, tadi gua gimana ya? Ngeliat kayaknya kalian tuh juga, aduh gimana sih gua ngerasanya ya? Kayaknya temen lo timnya mati. Gua enggak pegang senjata, gitu. Gua enggak pegang senjata. Kalau gua pegang senjata, pegang smoke, gua bakal samperin, gua bantai musuhnya. Kan bisa minta di-drop senjatanya. Udah, bisa minta di-drop senjatanya. Bisa minta di-drop senjatanya. Bisa minta di-drop senjatanya. Sekarang biar gua yang jadi kapten dan gua bimbing lu semua bertiga untuk main dengan gameplay gua. Dibimbing. Ya, sekarang gua main ya, enggak usah pakai The King. Biar gua yang sebagai lelaki sebenarnya yang bakal melindungi kalian bertiga para wanita. Gua bakalan turun tangan langsung buat main, gue bakal megang senjata. Dan kalau kalian butuh senjata, butuh peluru, kasih tau gue aja. Gue bakal nyerahin peluru gue, senjata gue buat kalian, oke? Okay? Tadi kita ngepur. Ya silakan, tapi gue bakal turun tangan dan bakal gunting. Okay. Tapi tadi gue bertahan paling lama, men. Karena lo ngapur! Gue raja, jago, gue the king of pro player. Raja tuh maju. Kita lihat ya, banyak-banyak. Iya, kita lihat sekarang, kita lihat aja hasilnya nih. Gimana nih? Lah ini kalau misalkan kill mereka dikit jangan salahin gue ya, Lea. Ini kan lu sendiri yang datang, lu bilang mereka mampu, jago, cewek-cewek berprestasi. Gue pernah ngomong gitu. Jangan ada yang kasih regen kill. Ayo. Kayaknya enggak mungkin deh. Gua paling banyak kill. Gua pasti tadi ini aneh apa predator, kayak apa? Predator. Predator. Oh, kali itu predator ternyata. Apa sih yang ini apa? Terminator. Predator enggak tuh coba bayangin. Medik, calon-calon medik atau tusun lu bertiga. Gila. Kasih paham, kasih tahu. Kita turun yang paling rame ya, biar okay. Aman ya, ini di sini. Biar aman. Ini namanya sentus. Enggak ada ke sini. Awas ya, jangan ada yang jangan sampai ada yang kebunuh ya. Awas, hati-hati. Guys, gue udah di bawah, guys. Gue turun di tempat rame nih, yang banyak musuhnya nih. Biar gue bunuh-bunuh dulu pada ngumpet aja. Tapi dong, gila jahat banget. Lu ngumpet. Tuh kan. Lu pada ngumpet. Tata turun di tempat. Tata jangan turun di ruin. Ande Woi, selamatin gua.
Allah. Digangguin gue main. Dia baru meluaran lu. Oke. Ini kita tusun dadah. Kaptennya balikin ke gue lagi dah. Oke. Okay. Dah, yeah. Kita enggak bisa membuktikan kalau begini dah. Dah. Ini dari kapten siapa aja. Mati, 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 mati. Eh, jangan digituin. Tahan dulu. Nih, gue ngekill lu. Gue ngekill lu. Gue ngekill lu. Gue buktiin ke kalian bahwa gue. Mana coba tembak. Iya, makanya tunggu dulu, lihat dulu mana. Pecahnya masih nol ini lo. Mana? Ayo tuh, ayo lu. Mana? Pencet menit. Ada ini, ada. Ada ini, ini lo, eh apa ini, hey, kenapa ada begitian lo, aduh. Jalan ditonton, kita ditonton lo, ada musuh depannya ditonton. Kita tidak terima alasan. Tunggu, kita ngomongin aja lho, emang begitu ya? Asep. Emang lu kalau ada musuh gitu ya, ditatap dulu matanya gitu ya? Tadi tuh gua udah mau nembak, gua pencet tembak, kan ada accessibility-nya tiba-tiba. Loh, kok malah ke home, gua bilang. Aduh. Gua kira lagi mau ada rasa-rasa yang tak biasa gitu kan, sama musuhnya tatap-tatapan gitu kan. Alah, gua serius dulu nih, ga ada bedak sih gua, biasanya kalau pakai bedak gua kalau main. Kasih bedak. Mana bedak. Buka kalian kayak bedak semua. Untuk dari sini kosong, kita turun di sini aja nih di docks. Kayak docks juga aman. Lu ambil sisi. Lu berdua ambil sisi kiri, lu ambil sisi kanan. Gua okay. Biar ke tengah nanti gua backup lu semua kalau. Kenapa ke laut? Eh, Allah. Biar senjatanya enggak ada yang ambil. Syar gua nyemplung, Syar. Ya ampun. Kan lu jago renang. Ya ampun. Bisa berenang enggak, Karigin? Aduh, jago gua berenang. Oke, okay, kasih. Tadi kita awas dulu. Gua mau nge-kill, jangan di sana. Kan boleh jagain. Gokil. Kok gua enggak bisa ini sih? Enggak. Mana sih suara? Udah lu kalau lu enggak lihat tadi gua nyelamatin dua orang tim lu yang my team, where's my team? Dua orang tim lu yang lagi kesesan. Kita maju ke zona. Where's my zona? Where's my zona? Ada yang mau bantal pipi sniper nih, gua ada bantal pipi. Bantal pipi. Bantal pipi. Gua. Nih. Cipet. 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 Ini temen gue mulu, Tifa aja itu udah berapa? Udah 5 loh. Iya, gue dua menyelamatkan Tifa yang tadi hampir mati. Lu inget gak sih? Lu liat gak? Boleh liat, kita liat ulangannya? Replay. Udah, gue nyari. Iya, kalian utamain dulu. Kalian ada helm, tas gitu, nih gue ada nih. Kalau mau butuh M4 atau apa. M4 boleh tukeran gak sih? Boleh kalau mau pakai M4, gue biar tangan kosong aja kayaknya. Kan kita nggak bakal ngasih Regen ini kill. Kan pro player kan? Pro player gua. Pakai pistol kayaknya udah bisa. Main aja sambil lepas tangan gua. Waduh. Kasih. Terus pro player apa sih Regen? Semuanya. Gua pro player semuanya, tapi nggak ditekunin aja gitu. Kalau gua tekunin mah kayak Lemon, Udil itu nggak ada apa-apanya. Tuturu gitu ya. Tuturu, Benny Moza, siapa lagi? Magic Ole, apalah kan udah pernah gue bangun. Gitu ya? Iya. Nih kalian naik mobil biar gue lari, biar gue clear area depan dulu ya. Oke. Okay. Kalian ntar naik mobil jadi udah aman. Kalian jangan dulu kesini, biar abang clear area dulu. Nanti clear kalau area apa? Mau ngelut? Enggak, clear area. Tapi ngelut loh dari tadi loh, berhenti di rumah. Naik, Kerken. Kita pernah dibuka ini ya? Ntar dulu. Ayo, kita kabur. Kita kabur. Ya, kita serang. Lu lari dulu. Nah. Gua selamatin diri. Di mana ya, motor? Kenapa motor? Depan gua ada orang, woi. Biar motornya meledak. Sabar. Tungguin. Terus nah itu, motornya kita ledakin biar menarik perhatian. Itu sebenarnya tekniknya. Nah, gitu. Iya. Terima kasih atas edukasinya. Wah, namanya. Di dalam rumah. Nembaknya apa coba? Itu gue nembakin orang. Tadi tuh 80% darahnya gue nembak. Siapa yang mati? Gue. Tiba, astaga. Udah rata belum? Zon. Oh tuh ada motor tuh. Kiri Karigen. Emang lu pikir gue ojek? Udah gue bunuh. Udah lari. Udah gue selamatin kalian. Orang gue Maya nge-kill coba.
Gua. Healing. Gue. Iya. Kenapa gua pakai ya? Motor, mobil. MP untuk tarung jarak dekat. Dua lu. Gila langsung nge-reach. Kayak di Sunhawk nih di sini Karige nih. Masih ada musuh di mana? Itu dong dari tadi. Enggak tester. Kira ada musuh. Ini ada scoop 6 nih, ada yang mau. Bisa banyak banget scoopnya. Gua ada yang mau bangin. Nyabang dulu. Mandi, mandi. Emang begitu dia, Bi. Oke, dipakai. Gak apa-apa, yang penting lu berdua pada tahu posisi musuhnya. Gua mati gak apa-apa deh. Mungkin sampai sini aja perjuangan gua. Sekarang gua gak bisa bantu banyak lagi. Gila. Capek banget, gila. Capeknya, apa nunduk perut gua. Kayaknya jantung gua jadi ke joget lemak dah. Jadi gak bisa napas gua dari tadi. Mancing tadi itu namanya mapping istilahnya. Iya, mapping zoning code, istilahnya code. Zoning jadi code. Jadi gue ngezoning dulu, jadi gue buka zone, gue buka ininya petanya, kalian enak masuk udah tahu posisi musuhnya. Cuman sayangnya tadi gue kalah timing aja sama musuh. Oke, bagi kalian ada dua orang di luar bootcamp, terdiri dari tim Raftel. Sudah mulai memasuki ke area bootcamp. Sedangkan di area bootcamp udah ada BTR dan juga RRQ yang sudah menunggu. Apakah dia tidak akan jadi warna di jendela ini? Kurma! Jangan lupa dia. Satu orang kenok. Udah rata. Kabur, Sun. Zonanya udah mulai sakit. Kita Kuma dan juga Sarah sepertinya lari langsung keluar dan memberikan perlawanan yang cukup. Dan sepertinya kita lihat permainan dari Kuma dan Sarah ini cukup kompak, di mana mereka berdua saling melindungi. Minum. Saling melindungi timnya. Kuma bagus sekali permainannya, cukup baik dan dan MVP of the team adalah Regen, Kapten Regen, tapi sepertinya lihat finisher ya, oleh gara-gara reload dong. Regen menjadi seorang finisher di sini. Gue gara-gara ping. Tahu lah yang bagian kecil di akhir. Iya, betul. Mungkin orang nanti. Menurut gue dari tim Raftel ini mereka bertiga ya lumayan lah untuk main PUBG Mobile. Lumayan. Ya jago lah. Tapi ya memang mereka jago dan semoga jagonya tuh bukan cuma di konten ini doang. Lu kalau ditanya dilihatin gitu kayak takut gitu sih omnya. Iya lumayan. Kok lu jadi takut gitu? Enggak, bukan takut. Berarti mengakui enggak? Ya, lu bisa jadi kapten yang lebih baik daripada lu. Iya. Tapi lumayan lu, lagi. Lu gua kasih tau ya, lu cuma kapten di Raftel, tapi kapten dari semua game itu tetap gua. Kapten Regen, the real pro player of the world in the greatest war. Apa sih? The greatest war. Gua dong. Suka gua. Itu bahasa Inggris daerah. Tapi aja lu pakai bahasa Indonesia. Karena saya cinta Indonesia. Oke. Padahal kadang enggak ngerti takutnya. Oke, okay, menurut gue sih semoga Raftel bisa. Jadi kalian itu berarti jatuh ada pro ya, pro team ya. Bisa dibilang itu nggak, pro team ya? Bisa. Ya, berarti kalian emang buat turnamen kan gitu. Yeah. Kadang kadang ada yang buat cuma streaming, kadang ada yang cuma mengumbar kecantikan gitu. Mengumbar apa lagi tuh kalau boleh tahu? Gimana? Wah, aduh, nggak sebut nggak tuh? Ya. Mengumbar suara kan gini-gini sekarang. Oh iya. Jadi penyanyi. Ya tadi gua udah ngomong sih. Jadi, menurut gua gagal lagi kita. Enggak sekarang ya better lah, walaupun kita enggak bisa chicken dinner tapi bisa dapat peringkat ketiga yang akhirnya mau enggak mau gua turun tangan.
Ya gak kayaknya berarti lu sih tadi. Iya kan? Akhirnya mau gak mau gue turun. Udah. Jadi thank you guys. Tadi pada malu-malu pas ngomong. Sekarang tahu belakang. Baru main ngomong. Oke, terima kasih semuanya udah nonton keseharian kita hari ini sama Karigen. Gak keseharian juga sih, maksudnya. Keseharian kita pokoknya. Keseruan kita. So, jadi ini kita mau ngasih oleh-oleh buat Karigen. Cuy, let's go. Ini bukan yang ini. Kalau ini oleh beneran. Lagian ngapain saya disimpenin dia? Malah akan jadi beban. Karena dia sudah tidak pro dalam bermain game. Ya paling ini makasih dan ini buat keponakan segala. Ya paling bagus banget agak bisa ngasih banyak ini. Makasih udah dijenguk, udah ditengokin paling babe mah kayak gitu aja paling ya. Seneng banget ini udah dikasih di workout sama anak-anak sendiri ya kan. Kagak disimpan di panti kita mah udah seneng ini. Aduh, cakep bener ini kaosnya. Ini ntar babe pakai dan ntar kalau mancing nih ya. Makasih ya, Be. Makasih ya, Be. Udah. Bisa kalian pakai buat laminating. Nah ini plastiknya jangan dibuang karena kita save the world. Iya, jangan lupa kurangi penggunaan plastik. Tapi kita menggunakan plastik. Iya. Nanti buat kalau ada yang mau beli kaos ini, jadi plastiknya masih ada. Jadi kalian kalau misalkan mau beli kaos ini, boxnya masih ada ya. Boxnya masih ada. Oke, okay, terima kasih. Dadah. Oke, makasih Karigen. Makasih Karigen. Nanti lain kali. Enggak mau berpelukan. Kita seru-seru lagi sama Karigen. Oh iya. Jangan. Ya insya Allah nanti. Kalau lihat dulu bokap berapa ngundang orang. Oh. Nih yang pusing bokap ngundang orang banyak bener. Keluarga. Jangan lupa ya undangan ke Raster ya, buat nanti, kita undangan. Nanti kita aku bawain undangan buat kalian. Tapi yeah. Pas nikahan yang di Bima ya. Yang pas nikah datang. Ya, makasih ya Karigen. Sama-sama, pokoknya sukses terus buat Raftel. Pokoknya jangan lupa juga di like, comment, sama subscribe. Di share ke teman-temannya. Bye-bye. Dadah. Ayo. Be, gak mancing, Be? Agak. Kenapa, Be? Lagi pres. Ring, empang, ring. Sebelah sono, enggak? Agak, lagi capek bener nih, Bapak Romani hari ini ya. Makan dulu, makan. Ngopi, ngopi, mau ngopi. Nyai lu kagak masakin.